Kalau hobi membaktikan. Hobi dan Mbak Cika lagu ni. Apa? Yang lagu Mbak Cika, ni hobi. Hobi lagu masa ini. Itu Mbak Cika tu hobi lagu. Kamu dari tadi ngomongin Mbak Cika, kamu suka ya? Hai. Bukan. Dari tadi ngeliatin Cika mulu. Ya, Cika terus bahasannya. Katanya kan, kamu cemburuan sama neneknya. Iya, tapi kamu lihat sama itu sama isinya. Tapi dari tadi. Tapi maksudnya deh, aku tuh kan bukan stir sama Mbak Cika, bukan galak sama Mbak Cika maksud itu Mang Dede. Tapi suka sama Cika? Tidak. Enggak? Adalah pandang-pandang mata. Oh, hanya pandang-pandang mata? Iya. Berarti kamu mah segala usia oke lah ya? Iya. Tapi kan terserah sama Cika. Dari mana kalau aku suka lagu ini? Hah? Suka lagu itu dari mana? Ya kan, memang lah tahu aku teman Mbak Cika hobi lagu ini. Tahunya dari mana? Aduh deh. Mbak Cika. Mau tahu banget, apa mau tahu enggak? Mau tahu banget, mau tahu enggak? Enggak! Mbak Cika, Mbak Cika. Selamat, selamat. Kamu katanya cemburuan sama istri. Emang benar. Hah? Benar? Tapi kau godain Cika mulu? Siapa yang nak godain Mbak Cika? Oh, berarti kalau istrinya godain cowok boleh? Enggak. Enggak? Oh, kalau kamu enggak apa-apa? Ya enggak pula. Lah barusan? Aku ini kan cuma ngeliat pandang-pandangan Mbak Cika wae dong. Oh, kalau istri pandang-pandangin cowok lain boleh? Ya tidak. Enggak boleh? Iya, tadalah bagi diriku besar. Kalau kamu boleh? Iya. Oh. Cowok egois. Gitu. Mang Diri, aku nak tanya Mang Diri. Hah? Sama kamu. Lagi? Mang, bukan. Mang Dedi sama Mbak Cika ini kapan? Hah? Ini, Mang Dedi sama Mbak Cika ini kapan? Kapan apa? Nikah. Kapan apa? Nikah. Coba pertanyaan diulang. Ya, Mas Dedi sama Mbak Cika ini kapan? Tunggu sampai dia nenek-nenek. Karena saya ketika melihat nenek-nenek itu, ternyata saya tertarik ketika melihat ibu itu. Mas Dedi tadi wajahnya, mau ketawa. Wajahnya, rupanya, cara duduknya. Iya. Ini wong Palembang. Nih Mas Dedi mau ngomong bahasa Palembang. Rengkek nian bini kau. Ay. Kenapa lu yang nyau? Gua godain ini bini kau. Itu udah bilang tadi. Rengkek nian bini kau. Cik lu tanya deh, Cik bener. Cik tanya cerita. Ini cemburu. Okay. Dengar-dengar katanya kalau selamat pergi itu istrinya dikunci. Keluar godain cewek lain ternyata ya. Oke, coba ya, tanya bener enggak? Iya, benar. Selamat. Ya, Ida. Ida. Yang ini iya, yang itu tidak. Bohong, yang itu bohong. Ya bukan. Takut sama Mas Dedi. Alah. Oh, tapi sebenarnya dikunci. Iya bukan. Oh, iya. Aku kan bukan takut sama Mas Dedi sama Mbak Cika bukan. Aku tuh kan taralah midar cepat kawan. Bukan ngodai cewek lain bukan. Tapi kan bukan playboy ya tuh. Oh, bukan playboy. Oke, tapi kan? Dikunci di rumah. Iya. Oh iya, dikunci di mana? Di kamar? Ya di lubang depan lah. Masa di kamar? Di mana dikuncinya? Ya di lubang depan. Di ruangan depan? Iya. Kenapa dikunci? Ya kan semoga itu kan cowok lain tuh kan bukan ini. Supaya cowok lain? Enggak kan. Ini senja. Gak bisa lihat. Gak bisa ngeliat? Iya. Oh, nah kamu keluar ngeliat cewek lain? Tidak lah. Enggak? Ya tidak lah. Jadi kalau ada cewek gelap gitu atau gimana? Pak, jangan nular. Apa? Jangan nular. Oh, jangan nular. Jangan nular, siapa yang mau nular? Jadi kalau kamu mah nggak apa-apa lihat cewek gitu ya? Iya. Ya oke. Okay. Tapi ya, ya, ya. Jangan pandang-pandangan, jangan lihat baik. Jangan pandang-pandangan. Iya, taralah aku sama Mbak Cika. Ah. Ya nggak apa-apa lah, saya mengerti kok penyesalan memang datang terakhir ya, oke. Okay.
Cik, tanya Cik. Kalau Ibu Rohaya sendiri, tuh kan Ibu Rohaya jadi jutek ke gue. Bukan jutek. Ibu, gimana perasaannya dikunci sama suami? Senang. Senang. Sayang, cinta kan? Cinta ya. Iya, sayang. Sayang, cinta. Senang. Tapi tadi kalau misalnya suami godain wanita lain gimana? Ya biarin, terserah dia. Terserah ya? Gak cemburu? Enggak. Oh, masa gak cemburu, gak cinta dong? Kalau dia cemburu biarin, aku enggak. Oh iya, iya. Mau tuker duduk gak? Selamat di sini, saya di sini. Jangan pak, jangan pak. Jangan pak. Ya. Pak, ada panggilan sayang? Hah? Ada panggilan sayang? Ya ada. Ada. Ada apa itu? Misalkan panggilannya Pipi Mimi. Nah, ya. Apa panggilnya apa? Ya Bunda lah. Mumu Bunda, bilang ya Bunda. Bunda. Oh, Bunda. Bunda. Oh Bunda. Bunda lucu. Oh iya. Bunda. Dulu panggil Bibi, sekarang panggil Bunda. Kalau panggil Selamat, panggilnya apa? Mas. 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 Mas bukan Darulok. Pera. Oh bukan pera ya, ya mas dan mas walo walo. Iya. Apa itu tadi? Nggak tahu. Tapi intinya ini mau berantem. Ini ya bro, bukan berantem. Pegel. Oh pegel, kuteknya bagus juga warnanya. Kan terus abis nikah ya. Enak. Oke, ya. Terus enak. Sayang banget sama istri. Ya iyalah. Amin aku tidak berbini, tidak sayang. Amin aku berbini, sayang. Hmm, kenapa kok bisa jatuh cinta? Ya kan, taruhlah rawatan baik. Apa? Ngerawat baik. Taruhlah kan buang lain, dirawat seperti anaknya dewek. Idakah tidak amin nak dipisah itu kan? Jadi karena, kamu dirawat? Iya, seperti anaknya seperti dewek. Seperti anaknya sendiri? Iya. Ya udah jadi cucunya aja gimana? Jadi jatuh cinta ya? Jatuh cinta. Ini kan bilang aku, ya? Aku jatuh cinta bilang kita nikah aja. Begini. Nah, coba ibu ya. Aja yang cerita bu. Akhirnya ibu, bu dari tadi nampak bu cerita bu. Ah, ibu dari tadi lupa aja. Ah. Gak gitu, cerita tuh. Bilangnya nikah. Ya. Nikah itu. Bukan mudah bilang saya. Kamu pikir aku sudah tua. Yang mau nikah siapa? Hah? Yang minta nikah siapa? Sama-sama. Sama-sama. Ya, tapi yang pertama kali ngomong siapa? Iya. Selamat. Ngomongnya apa? Ya kita nikah aja. Bilang ibu ya. Nikah itu kan segampang itu. Betul. Iya. Aku ini sudah tua. Betul. Kamu lagi muda, anak kecil. Dia enggak mau. Bilangnya mendak nikah sama kamu. Aku mau makan racun serangga, bilangnya. Kalau nggak nikah mau makan racun serangga? Iya, bilangnya, iya. Hah? Oh. Bilangnya, berpikir ibu, turut aja. Ibu jadi nurut? Nurut. Dan nanti dia makan racun serangga kan sian saya. Mati aja kan, nggak ada lagi ibu selamat. Jadi, Mas Dede. Kehilangan selamat ibu. Mas Dede. Ibu nggak mau kehilangan selamat? Nggak mau, sayang saya. Sayang. Aku mau tanya sama Mas Dede. Ya. Kenapa ini pala Mas Dede itu tidak kati rambut? Kenapa? Kenapa pala Mas Dede? Kenapa pala saya nggak ada rambutnya? Iya. Kebanyakan racun serangga. Untung ada Nenek Rohaya jadi selamat. Kalau minum racun serangga jadi tidak selamat loh. Oh. Yeah. Oh. Dia kira Fanta kali itu racun serangga. Memang bukan Fanta racun serangga. Memang kamu mau bunuh diri gara-gara nggak nikah? Iya, bilang iya. Mau ya makan kan, racun serangga? Ya kan ada yang tulisannya dalam tipir. Apa itu? Yang tulisannya dalam tipir. Tulisannya? Iya, yang apa? Bu nak ini apa minum racun serangga? Oh minum racun serangga? Iya. Kenapa? Tulisannya apa? Apa sih? Tulisannya apa? Hai. Hai. Nengalo. Eh tolong dong ada yang ngerti enggak? Tolong kenapa jangan tawa-tawa. Tawa-tawa. Aku ini salah tertawa semua. Kenapa kamu kok sampai mau bunuh diri kalau enggak dinikahin? Ya kan. Apa aku tuh kan amun enggak jadi sama dia tuh kan memang benar kan omongan Mas Didi tadi ya.
Nah, amun aku tuh enggak, aku tuh enggak kata enggak uang yang sebaik di dusun kami tuh. Jadi gini, maksudnya gini, kamu kan bilang mau minum racun serangga. Itu tuh cuma ngomong doang atau beneran mau lakuin kalau gak nikah? Ya lakuin. Bener lakuin? Iya. Udah nyicipin belum? Ya udah sudah. Udah? Tahu udah sekali. Udah sekali pernah? Iya sekali. Oke, tolong ini jangan diikutin ya. Like seriously don't. Do not try this at home, do not try this anywhere. Do not try this in your life, dude. Ya? Oke. Kita lanjut aja. Karena saya agak putus. Kerja lo? Oh iya, Pak. Bacika. 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 Bacika kalau... Ah, saya gak ikutan. Bacika. Ah, saya gak ikutan. Nah, apa Mas Deddy geser ke sini, Mbak Cika geser ke sini. Oh, neneknya kemana? Hah? Ibu kemana? Ya, sini lah. Oh, di sini. Iya. Oh. Maaf, Bu. Mbak Cika, masa ketakutan? Biasa, man. Enjoy. Maaf ya, gini, Pak. Buat Anda yang lagi nonton ini di kantor KPI, ini bukan salah saya. Kerja lo tanya. Mbak Cika. Lo enggak baca dari tadi. Cik, ayo. Lo ngerasain enggak di sini? Tahu. Tanya. Gini, Pak. Ya. Aku gimana ya? Ada pria tadi ya, di jadi, video tersebut yang ya. Begitu mereka menikah girang, joget ya. Nah orangnya ada di sini. Ternyata itu adalah Bapak mana ya? Pak RT. Mana Pak RT? Boleh dikasih mic-nya? Mana Pak RT-nya? Di luar. Oh, udah pakai clip on nih. Halo, Pak RT. Pak. Ya. Anda kok terlihat bahagia sekali gitu, Pak, pada saat nikah, Pak? Kenapa? Ada Pak RT. Itu Pak begini, Pak. Bukandus? Saya bangga betul karena akad nikahnya itu sukses, Pak. Sukses? Iya. Jadi Anda ini mendukung atau enggak sebenarnya? Mendukung. Kenapa mendukungnya kok ngomongnya? Mendukung? Iya mendukung, Pak. Soalnya dalam satu hari itu saya ngajarin Pak Selamat untuk menjawab ijab kabulnya itu. Tapi ya ternyata alhamdulillah dia cuma satu kali, Pak. Lalu Anda, ini pernikahan sulit kan sebenarnya kan? Iya. Karena pasti banyak pihak-pihak yang gak setuju gitu kan? Iya, Pak. Nah, Anda ikut berjuang supaya ini berhasil atau gimana? Iya. Apa yang Anda lihat dari pernikahan ini? Ya menurut saya, Pak, kalau emang satu usia tidak, kalau dia mereka tidak menikah, mereka akan bunuh diri. Mereka akan bunuh diri? Iya, pengakuan mereka akan bunuh diri. Terus yang keduanya, untuk mereka tidak itu, Pak, terhindar dari untuk berbuat zina gitu. Sorry, yang kedua kenapa? Ya, yang kedua untuk menghindarkan Ibu Selamat sama Ibu Raya sama Pak Selamat terhindar dari zina. Menghindari dari perzinahan. Iya. Memangnya oke. PRT. Oke. Baik, nah ini sampingnya ada Ibu Widya. Ibu Widya ini adalah? Ibu Kadus, Pak. Ibu? Kepala Dusun. Iya, Kepala Dusun. Oke, nah bagaimana Anda melihat pernikahan ini bagaimana? Ya seneng aja, Bang. Masalahnya dia suka sama suka. Suka sama suka? Iya. Tapi bukankah secara hukum itu harusnya di atas 18 tahun? Iya, memang secara hukum harus di atas 18 tahun. Tapi kalau dia suka sama suka mau digimanain?
Oke, nggak ada intervensi dari pemerintah tentang hal ini? Ada sih, tapi kemarin apa sih ibu dari perlindungan anak dengan perempuan itu katanya ya kalau udah dia kayak gini ya udah nggak apa-apa, malah dia mendukung untuk meresmikan biar dia jadi sah menikah di pengadilan. Wow, di KUA. Iya, pernikahan wah gitu. Oke, dan katanya ada perwakilan dari Menteri Sosial yang datang, betul? Iya, benar. Ya, apa itu yang disampaikan? Ya, cuman dia nanya kenapa bisa terjadi yang kayak gini, gitu kan. Apa kemarin itu nggak ada yang menghalangi, gimana? Enggak lah, lantaran dia suka sama suka, Bu, kami bilang. Dia juga, Bang Deddy, bukannya begitu minta izin mau nikah langsung kami laksanakan, enggak. Prosesnya selama 1 bulan loh. Iya, betul. Sama Pak RT, iya. Oke. Kalau Anda sendiri, dari pribadi Anda sendiri sebenarnya setuju tidak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju dia menikah. Setuju ya? Iya. Kalau anak Anda berusia 16 tahun mau menikah dengan seorang ibu-ibu berusia 70 tahun, Anda setuju? Ya olehnya alasannya suka sama suka, Pak. Kenapa? Alasannya suka sama suka mereka. Enggak, kalau anak Anda terjadi seperti ini, apakah Anda setuju? Enggak lah kayaknya. Mungkin enggak ya, oke, okay, iya. Baik. Kenapa Mbak Cika, Mbak Cika? Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa? Jangan deket-deket gue. Mbak Cika, jangan. Mbak Cika. Bu. Oi, jangan ketakutan. Biasa men, enjoy. Jangan ini, tegang ini. Enjoy aja. Enjoy. Bu, ini gimana ini? Mas Slamet nih, Mbak Cika mulu. Iya ngapa? Saya takut sama ibu. Nggak sampa. Nggak apa-apa. Nggak mungkin Mbak Cika mau sama dia orang kodlot gini. Ibu, tapi kok ibu mau? Nah ibu ya, kok mau? Ya jodoh ibu. Kalau Mbak Cika nggak? Oh gitu? Nggak sederajat. Ya. Kenapa ibu nggak mau? Kenapa Cika nggak mau? Kenapa Cika nggak mau, Bu? Mbak Cika cantik, putih. Oh, alhamdulillah, amin. Selamatnya gaya gini. Suami ibu loh, begini-begini. Ya, ibu masih cinta walau dia kolot. Oh, masih cinta meskipun kolot. Kalau Mbak Cinta nggak sesuai. Oh gitu. Orangnya cantik, pinter. Sekolahan. Oh, belum tentu pinter, Bu, saya mau. Sekolahan. Sekolahan. Mungkin kamu mau sama Mas Slamet. Maka ibu gak cemburu. Mbak Cika. Pak, iklan dulu, Pak. Saya mau minum dulu, Pak. Aus. Oke. Saya panggil Uya dulu, bentar.